tadinya minimal 6 wajib protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk mencegah penularan pandemi COVID-19, yakni wajib mencuci tangan, wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, wajib berolahraga 6 pagi Indonesia Serdi setiap hari, wajib beristirahat cukup, dan wajib menghindari kerumunan. Sekarang, saya perbaharui lagi menjadi minimal 7 wajib protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk membantu memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Pertama, wajib mencuci tangan. Kedua, wajib menggunakan masker. Ketiga, wajib menjaga jarak. Keempat, wajib berolahraga 6 pagi Indonesia Serdi setiap hari. Kelima, wajib beristirahat dengan cukup. Keenam, wajib menghindari kerumunan. Dan ketujuh, wajib menerima vaksin COVID-19. Sekali lagi saya katakan, sekarang minimal 7 wajib protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk membantu memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Pertama, wajib mencuci tangan. Kedua, wajib menggunakan masker. Ketiga, wajib menjaga jarak. Keempat, wajib berolahraga 6 pagi Indonesia Serdi setiap hari. Kelima, wajib beristirahat dengan cukup. Keenam, wajib menghindari kerumunan. Dan ketujuh, wajib menerima vaksin COVID-19. Terima kasih.